Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Ini adalah kawasan persekitaran pasar lama Ulim. Dulu di sinilah pasar awam. Inilah bangunan pasar awam yang asal sebelum berpindah ke tapak yang ada lah ni. Dan di sini juga adalah tapak stesen bas Ulim. Semua bas dulu berhimpun di sini. Stesen bas pun juga telah dipindahkan berhampiran dengan market baru sekarang ini. Sebelah kiri ini adalah bangunan tandas awam. Dulu adalah tapak gerai Mara, tapi telah dipindahkan. Dan di sana di sebelah 7-Eleven ini sebenarnya adalah stesen taksi lama dulu. Macam taksi dulu di sinilah, tapi sekarang berpindah dekat dengan stesen bas baru sana. Dan ini adalah medan usahawan, yakni satu yang kawasan di sekitar market lama, yakni tapak stesen bas lama. Adalah gerai yang terdapat berhampiran dengan bangunan pasar lama ni. Cino ni corner beroperasi sebelah malam. Dulu dia pagi, sekarang tak beroperasi dia sebelah malam. Dan bangunan pasar awam lama ni sekarang dinamakan sebagai Medan Cita Rasa Ulim. Huruf E, dua-dua huruf E jatuh. Dan kita tengok juga kawasan sekitar pasar lama ni sebenarnya berada di sebelah jalan raya Pulim, jalan utama di Pulim ni. Dan bangunan-bangunan di sini adalah bangunan-bangunan asal atau bangunan-bangunan lama, kedai lama. Dan ini adalah sebelah sisi bangunan pasar awam lama. Tahun 70-an dulu di sini lah pasar awam menjual ikan, daging dan sayuran di Pulim ni. Sekarang bangunan ni terbiar saja. Para peniaga pun dah tak ada aktiviti perniagaan dalam bangunan. Dan bangunan ni masih walaupun tarikh pembinaannya adalah pada tahun 1959, yakni lepas 2 tahun Malaysia merdeka. Dan kita tengok keadaan di dalam bangunan pula. Jadi beginilah keadaan di dalam bangunan pasar lama ni. Dibuat partition lot-lot untuk para peniaga, tetapi selepas PKP dan juga peniagaan di sini kurang mendapat sambutan, jadi para peniaga semuanya meninggalkan lot-lot peniagaan ini, terbiar begitu saja. Sedangkan gerai-gerai
makanan. Ini terkenal dengan gerai makanan makan pagi ya, dan sarapan pagi. Di Kulim ni ramai datang sarapan di sini kerana banyak juadah-juadah sarapan pagi tersedia. Jadi di sisinya terdapat banyak sebenarnya gerai-gerai makanan yang dibuat di luar. Sebenarnya kawasan luar ni, dataran ni adalah ruangan parking kereta, tetapi digunakan sebagai gerai makan pagi dan juga gerai malam. Jadi saya rasa patut diambil satu usaha supaya pasar lama ni didesain ataupun dibaik pulih semula, dan gerai-gerai ini masuk ke dalam sana untuk buka perniagaan mereka di dalam pasar yang terbiar. Dengan ini, keadaan bandar Kulim akan lebih nampak teratur ataupun lebih kemas, lebih cantik berbanding dengan keadaan sekarang.